Semuanya, jumpa lagi di channel Faki Vape, channel membahas informasi otomotif. Dan saat ini saya bersama mobil niaga untuk mobil pencari cuan. Betul, ya ini karena mobil niaga untuk segala macam bentuk usaha. Ini dia, Daihatsu New Grand Max 1.5 ACPS 2023. Warnanya hitam dan unitnya saat ini sudah ready di Astra Daihatsu Ciledug. Untuk unit sendiri ini dibanderol dengan harga Rp170 juta. Varian tipe tertinggi AC yang sudah power steering. Dan untuk tipe standarnya yang 1300cc standar dibanderol dengan harga Rp157 juta. Oke, sebelum kita bahas mengenai program promo untuk mobil Daihatsu ini, kita bahas mengenai eksterior, interior, dan bagian lainnya yang menarik di mobil ini. Ini tampilan dari bagian depan Daihatsu Grand Max Pickup 1.5 ACPS 2023 facelift. Pertama bagian grill depan di sini dan modelnya semi bonet yang bisa dibuka di cup bonetnya di sini ya. Ini bisa dibuka. Bagian depan grillnya yang kecil di sini untuk air sirkulasi pendingin di bagian radiator depan. Ini bagian ruang bonet ya, bagian depannya. Ketika cup bonetnya dibuka yang ada di dalamnya seperti ini. Pertama untuk radiator dan kondensor untuk AC ya. Dan ini ada master remnya juga. Lalu ini ada untuk tangki reservoir, tangki air wipernya di sini. Bumpernya warnanya hitam, hitamnya hitam doff di sini dan finishingnya di bagian depan ada bumper kitnya warna silver di sini ya untuk varian tipe 1500cc ACPS. Untuk lampu utamanya headlampnya halogen, baik lampu dekat, lampu jauh dan lampu kota serta lampu sennya juga halogen. Bagian samping mobil ini memiliki panjang keseluruhannya 4195 mm, lebar 1665 mm dan tinggi keseluruhannya 1880 mm. Sedangkan untuk ukuran bak sendiri, panjang bak sendiri 2,3 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi baknya sendiri 30 cm. Ukuran ban di sini dengan profil 175 R14 dengan velgnya standar besi steel, warnanya silver di sini, bannya menggunakan Dunlop. Suspensi depannya MacPherson Strut dengan Perkeong. Ban belakang dengan ukuran yang sama juga 175 R14. Dan suspensi belakangnya menggunakan per rigid axle. Suspensi belakangnya menggunakan rigid axle dengan per daun. Bagian samping spionnya di sini manual ya dengan warna hitam doff dan ada dibalut lampu sen yang LED. Bagian sampingnya sudah ada talang air atau side visor-nya warnanya hitam di sini. Dan di sini kacanya belum ada kaca film ya, karena ini masih standar pabrikan. Dan di sini untuk ukuran baknya 2,3 meter untuk panjangnya ke belakang, untuk lebarnya 1,5 meter dan tinggi baknya di sini untuk ukuran tingginya 30 cm. Dan sudah ada 18 pengait di sini. Pengaitnya di sini yang mengelilingi dari kanan, belakang sampai kiri. Di sini ada stiker emblem Grand Max 1.5 yang merupakan 1.5 1500cc. Bagian sampingnya sudah ada penutup bodi di sini dengan warna hitam doff ya, berbahan plastik. Ini tampilan dari bagian belakangnya.
untuk Daihatsu Gremec pick up 1,5 ACPS. Ya, untuk lampu belakangnya di sini halogen, kotak kecil di sini standar. Dan sebelah kiri di sini untuk lampu belakang dan lampu sennya juga, dan ini lampu mundurnya ya. Lampu mundurnya di sini satu. Ya. Untuk ban cadangannya ada di posisi kolong, terlihat di sini. Ada emblem 1,5 dual VVT-i. Ya, jadi menggunakan mesin 1500cc dan teknologi baru dual VVT-i yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Untuk mesin yang facelift ya, menggunakan dual VVT-i. Sudah berubah mesinnya. Di bagian belakang kepala depan ya, di dalam depan baknya juga di sini ada pelindung ya, besi pelindungnya di sini, dan di bagian kacanya juga sudah ada pelindungnya juga ini. Untuk bagian kepalanya sendiri sudah dilengkapi pelindung Protera Protection, anti karat, pelindung cat dan peredam suara di bagian kepalanya saja ya. Untuk bagian baknya belum ada. Door trim pintu di bagian depan di sini ya. Untuk bahannya hard touch semuanya di sini, dan untuk window-nya model engkol di sini. Ya, ada sini ya. Model engkol, belum power window. Handle pintu di sini senada dengan door trimnya juga, dan sudah ada satu buah speaker bagian bawahnya. Ini bagian kabinnya di dalamnya. Ya, yang sudah mengalami perubahan di sisi dashboard-nya. Untuk joknya di sini bahannya fabric, sudah ada seat belt-nya juga di sini, ya, dan bisa dilipat juga di sini untuk sandarannya. Ya, oke, seperti ini ya. Dan jok pengemudi dan penumpang bisa diatur untuk maju mundurnya ya, slidingnya dari sini bisa diatur. Oke, ya, bisa diatur untuk posisi slidingnya. Oke, sekarang saya posisinya sudah di dalam. Untuk setirnya bahannya fabric di sini, dan modelnya palang 4 di sini ya. Model baru ini untuk faceliftnya. Belum ada airbagnya, belum ada. Dan belum ada pengaturan tilt steering-nya juga. Kita lanjut ke bagian metro cluster. Oke. Metro cluster-nya yang ini modelnya baru ya. Dengan nuansa baru, warnanya putih. Yang sebelumnya model lama warnanya kuning, yang ini warnanya putih di sini ya, yang seperti ini. Sudah ada display untuk pengukuran bahan bakar, jarak tempuh juga di sini. Ya, takometernya belum ada, hanya ada di speedometernya saja. Yang mudah dipahami dan mudah dibaca di sini untuk meter clusternya. Sisi kanannya ada apa di sini? Ya, untuk di sisi kanan dashboard ada tempat penyimpanan cup holder yang posisinya di depan kisi AC di sini ya. Oke, dan sudah ada hand gripnya. Untuk sisi di pilar A-nya di sini, hand grip-nya. Ini tampilan dari dashboard-nya yang terbaru ya, Gremec yang terbaru yang sudah mengalami perubahan. Ya, ini perubahannya ada di modelnya di sini, desainnya. Ya, ada tempat penyimpanan bagian atas, bagian tengah, cup holder di sini, dan laci-nya juga di sini, sudah ada di sini laci-nya. Oke, untuk head unitnya di sini menggunakan head unit single DIN di sini. Saya nyalakan. Nah, oke, sudah ada port USB-nya juga di sini, single DIN-nya. Ada micro SD-nya sudah ada di sini. Nah, ada tempat penyimpanan di bagian bawah untuk head unitnya. Tombol lampu hazard di sini. Dan ini untuk AC-nya ya, knob AC-nya, tombol putar, pengaturan suhu, dan ini blower-nya di sini. Pengaktifan AC-nya dari sini. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan atau asbak di sini ya, bisa kecil. Ya, ini tuas hand rem-nya model tarik stick di sini. Ya, dan ada satu buah power outlet 12 volt di sini ya. Ya, power outlet 12 volt. Ini untuk jok penumpang depannya yang bisa untuk dua orang. Penumpang depan, jadi totalnya ada 3 sama pengemudi. Seat belt-nya sudah ada di sini. Ya, ini bagian belakangnya, kaca di sini ya, kaca bagian belakangnya. Ya.
sudah ada hand grip di sisi penumpang depan. Sini ada satu bagian atas. Dan di bagian pilar A-nya sudah ada juga satu di sini. Spion tengah di sini anti silau tidak ada ya. Ini lampu kabinnya halogen kuning. Dan sini ada sun visor ya, belum ada vanity mirror-nya juga di sini. Ini bagian mesinnya yang terletak di bawah jok penumpang depan dan pengemudi ya, menggunakan mesin berkode 2NR VEDOHC Dual VVT-i. Mesin terbaru dengan teknologi Dual VVT-i yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Jadi untuk Grand Max ini, pickup ini lebih hemat bahan bakar lagi dibandingkan yang generasi mesin yang VVT-i sebelumnya. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 97 PS per 6000 RPM dan torsi maksimumnya 134 Nm per 4400 RPM. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian belakang rear wheel drive melalui transmisi manual 5 percepatan. Mesinnya tidur di sini ya. Ya, melintang ke samping ya. Dan untuk di bawah jok penumpang depan dan pengemudi sudah ada peredam panas dan peredam suara juga. Jadi cukup nyaman ya, teman-teman tidak khawatir untuk ruang jok penumpang depan dan pengemudi yang panas ya, karena sudah ada peredam panas juga. Dan mesin ini sudah memenuhi syarat kriteria Euro 4 di sini ya. Sudah ada karpetnya juga dan di sini sudah ada APAR, alat pemadam api ringan. Jadi cukup safety juga di sini. Di bagian dashboardnya sudah ada power outlet 12 volt di sini. Dan untuk paket pembelian sudah dilengkapi dengan di sini segitiga pengaman, kotak P3K-nya lengkap dengan obat-obatannya juga di sini, dan sudah ada disinfektannya juga. Ini sudah ada disinfektannya. Oke, sekian pembahasan singkat dari Dasuk Grand Max Pickup 1,5 ACPS 2023. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap, bisa hubungi kontak nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini atau kunjungi website kami di astra-ciledug.com. Buat teman-teman yang menyukai video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share agar selalu dapatkan update informasi otomotif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video selanjutnya. Salam otomotif.